kota Metro Lampung menjadi lokasi persembunyian pelaku peredaran narkotika, khususnya sabu. Para pelaku biasanya singgah dan mengontrak sebuah rumah untuk dijadikan lokasi pemecahan barang haram narkoba dan kemudian diedarkan ke kota Bandar Lampung. Berdasarkan informasi dari Kanit Opsnal di Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat, di salah satu rumah ada indikasi bandar narkoba kontrak di rumah tersebut. Adapun saya dapat informasi bandar narkoba tersebut menjual menggunakan media sosial Instagram dengan modus yang sering sama-sama kita dengar ialah modus mapping. Dan saya mendapat informasi bandar ini menjual narkoba di wilayah Bandar Lampung. Akan tetapi pecahnya di wilayah kita, wilayah Metro. Kita respon pengaduan dari masyarakat, kita buktikan laporan dari masyarakat tersebut. Nanti saya memimpin satu mobil, Kanit Opsnal memimpin satu mobil. CB-nya jangan lupa kita styling, nanti saya mimpin di depan untuk dahulu. Mudah-mudahan kita mendapatkan hasil yang memuaskan. Siap! Lanjutkan kegiatan kita, berdoa mulai. Selesai. Para pelaku mulai menjajaki media sosial jenis Instagram untuk memasarkan narkoba ke sejumlah wilayah pembelinya. Mendapati informasi adanya aktivitas tidak lazim di kawasan Kelurahan Ganjar Asri Kota Metro Lampung, tim Opsnal Satres Narkoba dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Metro Lampung, Ibtu Hendra Abdurrahman, bersiap menjalankan misi penggerebekan rumah yang diduga menjadi sarang pengedar narkoba. Ya, bisa dibilang bandar bawa ibunya bawa bebe, Bang. Di rumah kediaman tersebut, pelaku yang diduga bandar ini bersama siapa informasinya? Halo? Halo, Su? Dia ngontrak, Bang. Di rumah tersebut, pelaku yang diduga bandar bersama siapa di rumah tersebut informasinya? Infonya ada sekitar 2 orang, Bang. Sudah dapat info ciri-ciri pelaku yang satunya? Ciri-ciri yang satunya, sementara baru yang bandarnya, Bang. Yang dia ciri-ciri khususnya ada tompelnya, Bang. Oh, berarti yang diduga bandar ini ciri-cirinya tompel ya? Terus untuk barang bukti, iya, informasi ditaruh di mana barang bukti sabu? Barang bukti biasanya dia naruh di tasnya, Bang. Di tas telempangnya itu. Nanti bisa kita cek, Bang, di sekitaran kontrakan itu, Bang. Cukup, Bang. Oke, cukup. Usai memberikan apel persiapan singkat bersama Kasat Narkoba, tim langsung memonitor sekitar lokasi tujuan dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Setelah memastikan keberadaan para pelaku, tim merangsek masuk ke rumah terduga pengedar sabu untuk penggerebekan dan mencari barang bukti. Dari pengungkapan ini, tim berhasil mengamankan 2 orang, yaitu Robi yang diduga sebagai bandar dan Surya selaku kurir. Serta 1 orang tersangka lainnya juga diamankan setelah upaya pengembangan. Para tersangka diamankan di sebuah kontrakan di wilayah Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Apa itu? Ini. Ini punya kamu? Hah? Hei, jawab. Punya kamu bukan? Coba tasnya, boleh dah, boleh dah, tasnya. Coba yang lain geledah, tempat lain. Ya, kalau ada. Oh, ini ada jinan. Apa ini? Adran. Apa ini? Adran. Apa ini? Narkoba, Pak. Ini siapa? Ini saya, Pak. Berapa banyak ini? 1, Pak. Satu apa? Satu kantong, Pak. Benar, ini punya kamu? Iya, Pak.
Barang bukti sabu sebesar 11 gram dan sejumlah plastik klip untuk memecah narkoba diamankan oleh petugas. Setelah memastikan semua barang bukti didapatkan, tim segera membawa para pelaku ke Mapolres Metro Lampung. Berapa mau beli ya? 8 juta. Dari siapa? Dari orang Halang Ratu. Siapa namanya? Duka. Berapa? 83 juta. Dapat untung 3 juta. Nah, untungnya kamu pergunakan buat kamu jual belum? Bandar Lampung. Oke, okay. Bapak cara jualnya gimana? Mapping. Mapping itu kayak mana? At IG. Ya. Media sosial gitu ya? Media sosial. Ya, itu kamu taruh di titik. Titik. RS diduga bandar narkoba yang menjual narkoba menggunakan media sosial Instagram. MAS adalah kawan saudara RS yang sama-sama menggunakan narkoba. Sementara SR adalah tersangka yang membantu saudara RS menjual narkoba dengan bentuk penjualan adalah modus operandinya mapping. Menggunakan media sosial, ditaruh di titik-titik yang disepakati dengan pembeli, dan akhirnya diambil oleh pembeli dan terjadilah transaksi jual beli. Proses penggerebekan diawali dari informasi masyarakat yang curiga di salah satu kontrakan rumah sering keluar masuk orang yang tidak mereka kenal atau bukan warga lingkungan tersebut. Akhirnya dari informasi masyarakat tersebut kami tindak lanjuti, dan benar pada saat kami lakukan penggerebekan terdapat dua tersangka dengan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 11,22 gram. Para tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 dan 112 ayat 2 Undang-Undang Narkotika serta pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Narkotika dengan hukuman minimal 6 tahun penjara. Tim Liputan Polri TV.